Halo teman-teman, selamat sore. Ini sore sekitar jam berapa? Sekitar jam 3-an ya. Posisi lagi di seberang jembatan. Ini di area parkiran Gondang Manis, teman-teman. Gondang Manis, Gondang Legi. Yaitu event Pesona Gondang Legi yang ke-10 ya. Ini posisinya di Etani finish, teman-teman. Di sebelah timurnya finish ya. Ini kondisinya seperti ini. Antusias warga sangat luar biasa. Parkirannya sampai penuh ya, mulai dari sing wetan Dewi Kono mau sanding pasar sampai di sini, dan saya kebetulan parkir di area sini, teman-teman. Nah, di sini. Depan sana itu motor saya parkir di sana. Dan ini sudah full. Dan beberapa kontingen tadi juga sudah sempat selesai di finish ini ya. Jadi event ini bisa dibilang event pestanya rakyat Jawa Timur, teman, karena ini karnaval terbesar di Jawa Timur, di Gondang Legi ini, atau event Pesona Gondang Legi yang ke-10. Iya, yang ke-10 tahun ini, tahun 2023. Sangat luar biasa antusiasnya, teman-teman ya. Di area finish ini, nah ini ada beberapa peserta yang masih mau berangkat ini. Baru saja selesai make up ini, dan ini mungkin nanti yang berangkatnya pas sekitaran sedikit waktu begini yang masih mau berangkat. Hari ini sangat mendung sekali, teman-teman, cuacanya. Jadi kita nggak begitu kepanasan ya, panasnya panas ujil-ujilan sampai penonton itu, teman-teman. Mendung peteng sekali. Di beberapa daerah tadi saya sempat lihat di komunitas di Facebook itu, area Wajak sudah hujan, Pemalang kota juga hujan deras, dan di sini nanti kemungkinan besar juga kalau nanti turun hujan. Mendungi obat tenggenang mudah-mudahan ya gak apa-apa hujan, karena memang ini momen-momen yang kita juga menunggu hujan. Area finish seperti ini ya, jadi ini terkurung besi kanan kiri, full besi, jadi steril, yang di dalam itu hanya jajaran panitia dan beberapa para kameramen itu yang mereka punya tiket masuk di situ karena ikut lomba di event ini, seperti itu. Jadi penonton semua ada di seberang pagar besi itu ya, jadi tidak bisa masuk ke bagian dalam ini. Seperti itu, teman. Oke, seperti itu ya. Ini review saya di